Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Pada hikmah yang ke-6 ini, Imam Ahmad Ibn Ata'illah Sakandari rahimahullahu ta'ala berkata, La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksik. فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي أنت تريد. Hikmah ini adalah merupakan hikmah yang sangat penting bagi seorang hamba. Hikmah ini artinya adalah La yakun ta'akhuru amadil alto, janganlah sampai lambatnya atau telatnya sebuah karunia yang disertai dengan doa yang terus-menerus mujiban liyasik, menjadi penyebab dari putus asa. Fahuwa domina lakal ijabah, karena Allah telah menjamin bahwasanya doamu adalah terkabulkan. Fima yakhtarulak, pada apa yang telah Allah pilihkan untukmu. La fima takhtaru linafsik, tidaklah pada apa yang engkau pilihkan kepada dirimu sendiri. Wa fil waqti alladhi yurid, la fil waqti alladhi anta turid, yaitu pada masa yang telah Allah kehendaki, bukan pada masa yang engkau ingini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk meminta kepadanya. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka saya akan mengkabulkan doa kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada hambanya yang berdoa dengan pengkabulan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya adalah merupakan izhar lil ubudiyah, yaitu menunjukkan bahwasanya saya adalah seorang hamba. Seorang hamba adalah hendaknya berdoa kepada Tuhannya. Doa itu adalah merupakan izhar lil faqr, itu merupakan bukti bahwasanya kita adalah fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua adalah orang yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, akan tetapi doa kita atau sesuatu yang telah kita doakan tidak kunjung datang, janganlah hal ini menjadikan kamu putus terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesungguhnya Allah telah berjanji bahwasanya akan mengkabulkan doamu. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya fima yakhtarulak, engkau berdoa, Allah memberikan sesuatu yang telah dipilihkan oleh Allah SWT kepadamu. Fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid, pada waktu yang telah Allah tentukan, Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau ingini. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita berdoa, hendaknya senantiasa kita pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha tahu apa yang merupakan kemaslahatan bagi kita, apa yang merupakan kebaikan bagi kita. Terkadang seorang hamba dengan bodohnya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang di mana sesuatu tersebut adalah merupakan kerusakan atau kerugian baginya.
seorang hamba berdoa, ya Allah kayakanlah saya, kayakanlah saya, kayakanlah saya. Berdoa, tapi Allah akan memberikan doa tersebut pada waktu yang telah Allah tentukan dan pada sesuatu yang telah Allah kehendaki. Kita meminta kaya, tetapi kita tidak kunjung kaya. Akan tetapi Allah bisa menggantikan kekayaan tersebut menjadi sebuah kesehatan atau keimanan atau tawakal atau kepasrahan kita terhadap Allah SWT menjadi bertambah. Alangkah lebih baiknya daripada kita meminta sebuah kekayaan. Karena Allah mengetahui, mungkin saja kalau fulan dikasih sebuah kekayaan, mungkin dia akan menjadi orang jahat, akan memanfaatkan hartanya untuk membeli arak, untuk membeli heroin, untuk membeli kepuasan duniawi. Akan tetapi karena Allah melihat bahwasanya yang maslahah atau yang terbaik baginya adalah keadaan yang seperti ini, maka Allah ganti dengan kesehatan, ganti dengan kesempatan, ganti dengan keimanan. Terkadang orang berpikir bahwasanya kaya itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, di dalam hadis qudsi mengatakan, wa inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr. Fa in aghnaytuhu afsadtuhu. Hadis di sini mengatakan, Allah mengatakan bahwasanya, wa inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr. Fa in aghnaytuhu afsadtuhu. Bahwasanya sebagian dari hambaku itu ada seseorang yang dimana tidaklah menjadi baik kecuali dia dalam keadaan fakir. Fa in aghnaytuhu afsadtuhu. Tatkala saya menjadikan dia kaya, maka saya akan merusaknya. Wa inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr. Fa in aghnaytuhu afsadtuhu. Sebagai seorang hamba kita tidak tahu apakah tatkala kita menjadi seorang yang kaya akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dermawan, apakah menjadi orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di dalam jalan haram. Maka sebaiknya tatkala berdoa, berdoalah terhadap sesuatu yang baik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijadikan sebagai hambanya yang ridho. Allahumma ja'alni haitsuma tardo. Allahumma ja'alni haitsuma tardo. Ya Allah, jadikanlah kami ini terhadap apa yang Engkau ridhoi. Kalau memang fakir itu adalah merupakan keridhaan Engkau terhadap diriku, maka jadikanlah saya seorang yang fakir. Apabila kaya itu adalah merupakan keridhaan Engkau, maka jadikanlah saya sebagai orang yang kaya. Tapi mungkin sebagian kita takut dengan doa tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang cukup. Dan ini adalah merupakan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa zuhudnya beliau, tidak punya keinginan untuk memiliki harta yang banyak, tidak memiliki keinginan untuk menjadi seorang miliarder. Akan tetapi yang penting bagaimana kecukupan. Kecukupan di sini adalah merupakan dengan artian yang luas. Kalau saya butuh 1 juta
juta, alhamdulillah saya ada 1 juta. Kalau saya butuh 5 juta, alhamdulillah ada 5 juta. Kalau saya butuh 1 miliar, alhamdulillah ada 1 miliar. Ini namanya kafafan. Rizkinya tidak lebih. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah SWT, itu adalah merupakan bukti bahwasanya kita adalah seorang hamba yang lemah yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan doa kita adalah sebagai penyebab pemberian Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.